Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gemanti, Nagari Sungai Nanam, tepatnya di Pasar Sayur Agropolitan AI Balulu. Pasar ini adalah pasar sayur yang berada di Nagari Sungai Nanam yang berjarak kurang lebih 3 km dari Pasar Pusat Sayur Mayur Nagari Alam Panjang, yang mana kedua pasar tersebut masih berada dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan untuk informasi pertama sekali pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 ini, kita mulai saja dari informasi harga tomat. Harga tomat pada hari Selasa ini dari mulai 3.000 sampai 3.500 per kilonya. Dan admin ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di channel Putra Pirgu. Dan bagi rekan-rekan kami yang baru menemukan dan baru bergabung atau yang sudah lama menonton dan mengupdate channel Putra Pirgu, admin mengharapkan untuk like dan subscribe-nya. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita informasikan untuk harga bawang pere. Harga bawang pere pada hari Selasa ini dari mulai 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Dan untuk informasi selanjutnya kita informasikan untuk harga selada. Harga selada pada hari Selasa ini dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Dan ada juga yang menjual 9.000 per kilonya. Dan untuk informasi harga sawi pada hari Selasa ini dari mulai 130 sampai 150.000 per karungnya. Dan untuk informasi selanjutnya kita beralih ke harga kentang. Kita mulai saja dari harga kentang kuning. Harga kentang kuning pada hari Selasa ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk harga kentang merah pada hari Selasa ini dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilonya. Okeylah rekan-rekan kami, sekarang kita berlanjut ke informasi harga seledri atau daun sup. Harga seledri atau daun sup pada hari Selasa ini dari mulai 32.000 sampai 35.000 per kilonya. Dan untuk informasi selanjutnya kita berpindah ke harga siam atau japun. Harga siam atau japun pada hari Selasa ini dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. Dan untuk informasi selanjutnya kita beralih ke harga buncis. Harga buncis pada hari Selasa ini dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Selanjutnya kita beralih ke harga sawi pokcai. Harga sawi pokcai pada hari Selasa ini dari mulai 6.000 sampai 7.000 per kilo. Dan untuk informasi harga wortel pada hari Selasa ini dari mulai 5.500 sampai 6.000 per kilonya. Dan untuk informasi harga cabai merah pada hari Selasa ini dari mulai 19.000 sampai 21.000 per kilo. Dan untuk harga cabai hijau atau lado mudo pada hari Selasa ini dari mulai 9.000 sampai 11.000 per kilo. Sedangkan untuk harga cabai rawit pada hari Selasa ini dari mulai 16.000 sampai 18.000 per kilonya. Dan sekarang kita beralih ke harga bawang merah. Kita mulai saja dari harga ampera halus dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk harga ampera kasar atau ampera meja dari mulai 10.000 sampai 11.000 per kilo. Selanjutnya kita beralih ke harga bawang merah dengan ukuran sedang. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo.
dan untuk ukuran menengah kasar pada hari Selasa ini dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilo. Selanjutnya kita beralih ke harga bawang dengan ukuran kasar. Kita mulai saja dari harga super dari mulai 16.000 sampai 17.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang SPJ dari mulai 20.000 sampai 21.000 per kilo. Sedangkan untuk harga jumbo atau harga maksimal pada hari Selasa ini dari mulai 22.000 sampai 24.000 per kilonya. Jadi untuk harga bawang merah pada hari Selasa ini dibandingkan hari Senin kemarin ada peningkatan Rp1.000. Selanjutnya untuk informasi harga bawang Peking atau bawang Thailand dari mulai 12.000 sampai 14.000 per kilonya. Berarti bawang Peking pun ada peningkatan harga. Demikianlah informasi harga sayur mayur pada hari Selasa ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Pirgu melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi admin sampaikan bahwa informasi ini adalah informasi harga jual para pedagang di pasar. Dan harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.